Halo guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Langsung opening aja. Kali ini kita nggak nge-review sepeda, tapi kita kemarin di channel kita di kolom komentar ada yang mempertanyakan atau menanyakan kenapa ada sedikit masalah di sepeda mereka. Sepedanya sepeda apa? Ini ya. Sebelumnya kita udah pernah review ini United Nigma 10S ya. Dan ternyata dulu ada kendala juga di sepeda ini. Saya kira itu cuma kejadian di unit ini ya. Ternyata di unit teman-teman yang lain di YouTube juga yang nonton itu ternyata sama kejadiannya ya. Jadi masalahnya itu ada di kuncian tengah, kuncian frame bagian tengah ya. Nih. Jadi di sini dia sering kendor. Coba bisa close-in ya. Tuh. Close apa Pak close-in? Atau nah, di sini itu sering kendor. Jadi ketika dia dikunci, kotor banget lagi. Ketika dia dikunci itu sering lepas atau jadi kendor, ya. Kenapa bisa gitu? Nih. Di bagian sini kan dia baut ya, yang bisa disesuaikan pakai kunci minus. Obeng minus. Salah mulut. Nah, pakai obeng minus. Nah, itu dia kalau di beberapa waktu ketika kita kunci itu kan ke sini, itu dia bisa jadi kendor. Ya, bisa kendor. Kenapa bisa demikian? Nah, di bagian baut sininya nih. Ya, di bagian baut sininya dia kayak kurang keset gitu. Jadi setiap dia kena ini, kena bagian sini, ini kan dia agak muter gini ya. Jadi tuh kayak bikin si baut itu dia kayak makin kendor. Solusinya gimana? Solusinya sebenarnya cukup simpel banget. Itu kita nggak perlu ngeluarin biaya gede juga. Itu kita cuman perlu cat ya. Kita cuman perlu cat, bisa cat kayu atau besi, bisa juga cat tembok ya. Gimana cara menerapkannya? Jadi kita cukup tadi ya menyiapkan sekitar setetes cat tembok atau cat kayu besi gitu kan, dan itu di teteskan ke sini saja nih. Jadi nanti silakan sama teman-teman dikendorin dulu ininya ya, di baut sininya dikendorin dulu sampai dia ke bagian bawah gitu kan. Kemudian ditetesin cat tembok aja ke sini nih. Kalau kalian apa, kalau teman-teman lihat nih di sini, situ ada warna hitam, itu adalah cat ya. Ini kita pakainya cat tembok gitu. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan di tiap baut sepeda baru itu ada yang dia kayak warna biru gitu ya di bautnya sini, dan nggak tahu kenapa di sini tuh dia, oh ya, cat yang biru biasanya di sepeda baru itu biasanya untuk nahan supaya dia nggak gampang kendor ya. Nah, nggak tahu kenapa di yang United Digma ini, bukan punya saya doang atau bukan punya kita doang, itu nggak ada cat birunya di bagian ulir sininya nih gitu. Nggak tahu ya itu quality control atau gimana. Nah, jadi yang perlu kita lakukan cuman perlu nambahin cat di bagian ulir sini. Jadi kendorin dulu ini sampai sini. Coba kita praktekin obeng minus nih. Kita kendorin dulu. Ngencengin tuh mah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini paling cuman setetes doang nih. Jadi salah satu tugasnya itu adalah sebagai stopper gitu. Nah, ya, tuh. Udah kelihatan di sini. Jadi nanti sama teman-teman tetesin aja sepanjang ulir sini. Itu tunggu kering baru kemudian dikencengin lagi. Oh, susah. Nah, pokoknya tinggal sama teman-teman disesuaikan lagi dah. Jadi nih kalau misalkan udah sampai atas, dia kayak tuh jadi keset ya. Jadi kayak dia jadi stoppernya gitu supaya serat lah, nggak loncer gitu. Simpel banget sih. Itu aja kalau untuk kuncian teman-teman nih sepeda United Digma teman-teman itu. Mungkin di Kora juga sama ya. Kalau kalian sepedanya bermasalah sama kayak gini, udah solusinya gampang, tinggal cari cat tembok, tetesin ke bagian baut sini, tunggu kering dan disetel lagi. Udah gitu doang ya. Jadi ini cukup menjawab pertanyaan kalau misalkan kasusnya sama di teman-teman. Ini berlaku bukan untuk kuncian ini dong ya, hampir semua baut kalau misalkan dia gampang longgar atau gampang kendor, itu solusinya sama ya. Jadi tinggal kasih sedikit
cat tembok. Kalau kita rekomendasinya cat tembok sih, karena dia kering ya, nggak berminyak gitu. Gitu ya. Itu sama semuanya. Kalau yang bautnya serat. Soalnya kalau teman-teman perhatikan juga hampir di semua baut, misalkan di tempat battle cage, di bagian sini, ya, di baut ini nih, dia biasanya di bagian tengah bautnya itu juga ada kayak cat warna biru gitu ya. Tuh, nggak tahu itu cat atau apa ya. Tapi salah satu fungsinya itu bikin dia nggak gampang copot, atau istilahnya apa ya, biar deseret lah. Trik dan tips yang singkat untuk teman-teman yang punya masalah yang sama. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman yang butuh informasi ini. Oh iya, dan jangan lupa kita juga lagi ada giveaway di video sebelumnya gitu ya. Itu nanti hadiahnya ada 3 giveaway, itu ada free sewa sepeda, kemudian ada juga aksesoris. Oke? Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.